banget. Ya ini Black Sand Muscat. Kita apa yang kita tanam kemarin, kita pindahin ke sini. Jadi tadi nggak sempet divideoin proses pemindahannya karena kondisi kameranya nggak dipersiapkan. Bisa dilihat batang Black Sand Muscat ya. Ini kita rencana bakal pakai sistem para-para. Masih bingung mau. Ini kita batang utamanya kita buangin. Kemas airnya. Kita lihat sini. Kemas airnya juga sudah yang besar. Minyam itu Jit, apa namanya? Kedua. Ini dadakan, proses dadakan. Jadi konten yang nggak dipersiapkan. Jadi rencana saya akan bikin double cordon di sini. Di sini double cordon. Jadi pakai sistem para-para. Jadi ini masih belum dibikin tiangnya. Karena pohon udah terlalu besar, jadi otomatis. Gua nggak mau kita pindahin ke spot yang masuk ke media gini. Konten juga nggak dalam persiapan, jadi maaf kalau apa namanya agak sedikit kurang. Jadi tertutup. Ini nih, mana tadi ya? Latihan dulu Jit. Oh itu tuh. Ini harus bikin lurus dulu. Sebisa mungkin batang utamanya ini tegak lurus, jangan sampai dia bengkok. Kita buang aja sini nih. Batang namanya udah besar banget. Lihat batang si muda besar banget. Di sini kita potong lagi. Jadi ini usia pohon dari tanam sekitar 2 bulan, 2 bulanan. Lihat batangnya udah luar biasa besar. Coba pakai double cordon di sini, kita pakai tunas air untuk pembentukan sekundernya. Tunas air dari batang utama. Pastikan tegak lurus untuk batang utamanya biar aliran nutrisinya juga bagus. Coba kayak ini dulu.
pembentukan tersiernya. Sorry, sekunder. Sekundernya nggak besar batangnya, dan terhadap pertumbuhan kita akan pangkas, kita akan pecahkan bud dari batang utama. Ini kita lihat, ini batang utama ya, kita buang semua tunas airnya. Nah, di sini kita pakai tunas air buat sekundernya, tunas air. Jadi tadi batang utamanya udah sekitar 3 meter lebih. Lihat, kita pangkas tadi, pangkas, dan kita pelihara tunas air ini untuk dijadikan sekunder. Nanti kalau misalnya ternyata pertumbuhannya kurang bagus, kita akan pecahkan di sini bootnya untuk dijadikan sekunder. Rasakan dua mata tunas. Ya, ini black sand muscat. Ya, ingat, nanti kita akan tersiannya ke kiri dan ke kanan, ke sebelah sana sama ke sebelah yang berlawanan. Sekarang kita ke red sand muscat. Ya, ini sama red sand muscat, kita akan buang dulu. Nah, masalah ini kita buang. Ini lihat, ini yang kita sisakan dua mata tunas. Setiap tunas air yang tumbuh di primer, kita sisakan dua mata tunas. Nah, ini udah berkayu. Buang aja. Karena kita akan fokus pertumbuhan ke atas. Yang kita buang bukan daunnya, tapi tunas airnya. Nah, ini kita buang ya. Lihat batang utamanya. Lihat nih, besar. Masih warnanya masih muda, belum terlalu berkayu. Terus lihat panjangnya sampai ke sini. Kita buang. Kita buang dulu dari yang sebelah sini. Jadi anggur ini kalau menurut saya, kita jangan pelihara cabang yang tidak kita butuhkan, cuma ngabisin nutrisi. Nah, ini rencana kenapa dia bisa sepanjang ini, karena kita belum ada rencana untuk proses di awal. Kita akan tambatkan sistem seperti apa. Ya, akhirnya begini, kita kerepotan sendiri. Lihat, besar. Masih warna hijau, kemerahan, belum berkayu. Ini juga kita akan coba kita buang lagi di sini. Ini sama usianya. Kalau teman-teman lihat proses tanamnya 2 bulan lalu, nah, itu kondisi awal. Sekarang batangnya sudah seperti ini. Kalau orang mudah-mudahan durasinya cukup ya.
pilih mana yang akan kita jadikan. Sekunder. Mana dia? Min satu. Ya. Coba ini kita kirikan. Bener. Di sini di bawahnya terlalu kecil, ini sudah besar. Nah, pilihannya ada dua, ini sama di sini atau ini kita korbankan, kita pakai dua sekunder di sini. Tapi pilihannya di sini. Coba di mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh enggak, nanti dulu. Kita akan update per minggu depan. Minggu depan kita akan update Saint Muscat yang sudah matang. Itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.